Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jamaika yang terkenal melahirkan jago sukan dunia menawarkan kepakaran mereka kepada Malaysia dalam pembangunan dan pendidikan sukan terutamanya olahraga. Hasrat itu disuarakan Menteri Pendidikan Jamaika Ronald Waits kepada Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perbincangan bilateral sempena persidangan Menteri-Menteri Pendidikan Commonwealth ke-19 di Nassau, Bahamas. Bagaimanapun, ketika ini tiada rangka kerjasama rasmi dengan negara di Kepulauan Caribbean itu, tetapi perbincangan akan dapat dilaksanakan di peringkat pegawai terlebih dahulu. Ini satu tawaran yang amat kita alu-alukan kerana Jamaica walaupun sebuah negara Kepulauan Caribbean yang agak kecil melahirkan ramai Olimpian, Usain Bolt, siapa lagi nama dia, yang lama-lama dulu pun ada lari pantas dunia wanita pun daripada sana juga. Jadi itu terutama dalam bidang athletics. Sebab itu kita membincang tadi supaya kita dapat mempelajari umpama sistem pendidikan sukan dalam sekolah mereka. Setakat ini, Malaysia mempunyai 5 buah sekolah sukan di seluruh negara dan program pembangunan sukan Jamaika dijangka dapat diterapkan melalui kurikulumnya dalam usaha melahirkan atlet olahraga bertaraf dunia. Sempena persidangan Menteri-Menteri Pendidikan Commonwealth kali ke-19, 3 perbincangan dua hala telah diadakan hari ini melibatkan The Bahamas dan juga Jamaica bagi merancang kerangka kerja lebih terperinci di bidang ekonomi khususnya pelancongan dan pendidikan yang akan diperhalusi oleh pegawai tertinggi ketiga buah negara. Di samping itu, kepakaran bidang sukan Jamaica, terutama melahirkan atlet olahraga bertaraf dunia, akan digunakan Malaysia sebagai platform bagi diterapkan di dalam model dan kurikulum sukan sekolah di tanah air. Antara lain, Tan Sri Muhyiddin berkata keyakinan terhadap bidang pendidikan Malaysia terutamanya di bidang pendidikan tinggi menarik perhatian Jamaika. Malaysia pula akan menawarkan kepakarannya untuk membantu negara itu di bidang latihan teknikal dan pendidikan vocational TVET dan juga program sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Penekanan turut diberi kepada pengalaman Malaysia meningkatkan penggunaan ICT di dalam program pengajaran dan pembelajaran.